lagi di channel Tech Edit. Hari ini gue mau nge-review singkat mengenai Nitro Chiba Food Chopper CH100. Jika kalian beli produk ini, kalian akan mendapatkan buku petunjuk manual berbahasa Indonesia. Gak perlu gue buka ya, karena udah tertulis. Lalu kartu garansi, seperti biasa, simpan baik-baik kartu garansi. Jika terjadi kerusakan, kalian bisa klaim dan harus menggunakan kartu garansi. Di produk ini berdaya listrik 300 watt ya. Produk ini kalian akan mendapatkan cup berukuran 1,5 liter, cup berukuran 0,7, pengucuk telur, pengocok telur dan krim. Blade dua jenis, ingat kalian harus pegang atasnya, kalau enggak bisa jatuh karena ini bisa dilepas untuk memudahkan kalian pada saat pencucian. Ya, blade kecil untuk si 0,7, blade besar untuk si kapasitas 1,5. Kalian akan mendapatkan tutupnya. Tutupnya itu akan ada penguncinya di sini. Tuh ya, pengunci ya, supaya kencang. Oke. Tutup untuk si besar 1,5 liter. Mesinnya yang berwarna merah. Oke. Varian dari produk ini ada warna merah seperti ini dan ada warna putih. Oke, cara memasang yang mudah, ini tinggal dimasukkan ke dalam. Jangan lupa penutup cover dilepas pada saat digunakan, karena ini adalah penutup, bukan sebagai bagian dari produk ini. Pasang, maaf, tutup dulu. Oke, pasang. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Kita akan coba langsung produk ini seperti apa. Produk ini sudah saya colok ke listrik. Kita lihat ya. Oke. Okay. Ingat, pada saat penggunaan produk ini, jangan pernah ditekan secara terus-menerus tanpa beristirahat, karena produk chopper seperti ini, jika kalian menggunakannya tanpa beristirahat, itu akan cepat rusak. Ini sangat disarankan pemakaiannya kalian tekan sekitar 1 menit, 2 menit, lepas. Sampai dengan proses penggilingan apapun yang kalian lakukan itu jadi atau halus gitu. Jadi jangan ditekan terus lama-lama, karena mesinnya akan panas dan cepat rusak ya. Ini sama juga cara pemakaiannya adalah cover blade-nya dilepas. Ya, oke, pasang. Ini dipasang. Tidak perlu saya contohkan ya, karena sudah sama aja. Caranya sama aja. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa untuk cup yang besar ini biasa untuk daging atau daging ikan untuk membuat bakso, sedangkan yang kecil ini untuk bumbu-bumbu, telur, segala macam untuk biasanya digunakan untuk alat-alat seperti itu. Nah, ya. Sekalian aja saya cobain ya, biar jelas dan tidak ada. Kalian cari posisinya itu harus pas. Oke? Okay. Pas ya. Oke, okay. Seperti itu ya. Oh iya, Nitro Chiba ini bergaransi 1 tahun resmi ya. Jadi jika ada kerusakan atau apapun, kalian masih bisa mempunyai garansi selama 1 tahun. Sebagai informasi tambahan, untuk cover blade ini kalian jangan dibuang ya, karena cover blade ini setelah kalian menggunakan daripada produk ini, kalian cuci bersih dengan cara membuka blade-nya ya. Kalian buka blade-nya, kalian cuci bersih ya, kalian pasang lagi, kalian boleh menggunakan kembali cover dari si blade ini seperti ini ya. Kalian gunakan ini agar mencegah kerusakan pada mata pisau, dan jika kalian ada anak kecil juga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena anak kecil kan kita tidak tahu dia ngapain ya. Nah, ya seperti inilah intinya ya. Oke, ini untuk pengocok telur ya, hanya untuk cup bowl 1,5 liter ya.
tidak perlu saya contohkan karena prosesnya sama seperti pada saat kalian memasang yang ada blade-nya. Oke, itu aja review singkat dari saya. Jika kalian suka dengan produk ini atau suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, komen, dan like. Oke, itu aja dari saya. Bye.